Halo bosku semua, kita bertemu kembali di awal Mei ya. Awal Mei, harinya cukup cerah ini. Oke guys, jadi tadi kita baru saja mengeluarkan pinang untuk awal ya. Awal Mei. Tepatnya lepas lebaran. Oke. Jadi tadi kita mengeluarkan pinang untuk pertama kali ya setelah lebaran. Tidak sesuai dengan harapan. Ternyata harga pinang untuk sekarang ini sesuai dengan informasi bos, harganya turun lagi. Turun-turun terus. Mana? Pinang, oh pinang. Mengapa kau tak mau naik? Kalau tak mau naik, paling tidak jangan turun. Hai. Ini lagu yang cocok untuk saat ini ya. Soalnya sudah hampir jalan 2 tahun ya, pinang, harga pinang itu merosot terus. Ya, jadi membuat kita itu kurang semangat ya. Tetap semangat tapi kurang gitu nah. Karena kos atau biaya pengelolaan mulai dari nyabit, mungut, ngangkat, ngocek, jemur memang tidak sesuai ya. Turun lagi. Ah, dan tetap diingat ya, ini berada di wilayah kami, artinya informasi harga yang kami berikan saya pastikan berlaku di tempat kami saja ya, ataupun ada, kalau ada kesamaan di tempat lain berarti ya berarti sama gitu. Jadi yang pasti di tempat kami sekarang harganya turun ya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan tempat-tempat saudara, tidak apa-apa. Akan tetapi jangan jadi perdebatan ya. Itu bohong, itu hoak, itu PHP harganya gitu. Jangan digituin ya. Kita hanya memberitakan informasi harga pinang dari tempat kita gitu. Tepatnya dari usaha kita gitu. Jadi untuk kualitas pinang seperti ini, untuk harga sebelum lebaran, kita masih beli di 7.000 ya. Kalau informasi dari bos tadi, untuk sekarang kita paling kisaran 6.500 ya, kalau sesuai dengan kualitas seperti ini. Pokoknya contoh barangnya seperti ini, harga sesuai gambar aja lah gitu, rata-rata seperti ini. Nah kalau BST antara 2.500 sampai dengan 3.000 ya, artinya masih ada toleransi harga sesuai kualitas. Ini pinang tarahan, sudah dijemur 2 hari. Oke. Dan kebetulan ini masih minggu pertama setelah lebaran ya, jadi sahabat-sahabat petani belum terlalu banyak yang melakukan pekerjaan mengocek atau membelah pinang ya. Jadi contoh barang yang kita bisa tunjukkan tidak begitu banyak jenisnya ya. Yang jelas untuk hari ini sesuai dengan informasi bos di tempat kita, harga pinang itu turun ya. Diapokan enggak Bang ya? Syukuri lah. Masih ada enggak disyukuri enggak ya? Enggak ada laku lagi itu yang bayar. Yo. Orang bukan cuma mikirin harga pinang lagi, orang sekarang lagi perang. Berapa satu bang? Pompa air dah itu. Rusak ini. Dibagusin. Enggak bisa. Bisa lah. Hidup lah. Naik, narik dah. Nah. Kalau hidup, nariknya belum tahu. Enggak dites tadi. Nah. Normal suaranya. Normal. Nah, kok normal naik lah. Contohnya di rumah tahu ya. Tes dulu dah. Yalah ya. Yalah, bang. Harga pinang. Seperti kata abang itu tadi, jadi kita harus tetap bersyukur. Bersyukur bukan hanya harga pinang mahal, tapi bersyukur ketika kita masih diberikan kesehatan ya. Kita masih diberikan rezeki untuk kita makan hari ini. Jadi intinya tetap bersyukur. Salam sehat, salam kompak selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.